Jadi ada satu dokumen yang mereka belum lengkap, yaitu yang namanya registration arrival atau arrival registration. Arrival registration ini adalah formulir elektronik yang harus diisi oleh calon jamaah yang ingin berangkat umroh, sehingga mereka di situ menyampaikan data-data terkait nomor paspor, nomor visa, kemudian nomor pesawat, tanggal datang, termasuk jenis vaksin yang mereka punya. Nah, rombongan 109 ini pada saat itu belum belum mengisi secara lengkap formulir ini, sehingga ketika akan proses menuju ke dalam pesawat, mereka akhirnya tertahan, ditahan oleh pihak penerbangan, dan kemudian akhirnya dibatalkan keberangkatannya. Nggak tahu saya. Gimana? Wong mereka nggak koordinasi kok. Mereka kita tunggu ke asrama juga nggak datang, ya udah. Oh. Berarti take care yourself. Nah, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya, gitu kan. Tapi kalau ini 10109 itu ya nggak tahu. Meskipun sudah kita coba bantu negosiasikan dari maskapainya, awalnya kan hanya boleh atau bukan boleh didorong yang direct flight. Jadi mereka itu oke lah, kita maklumi. Mau kita tarik paksa ke asrama ya enggak, gitu kan? Karena memang kita ini basisnya kesadaran bersama, ya, komitmen lah. Kalau udah mau komitmen bareng-bareng pakai one gate policy dulu, ya bu, ya saling menghargai sesama travel. Iya, bukan masalah jago gue udah ngirimin puluhan tahun. Aman, 414. Oh, 414. Ya, yang 5 orang ada kekurangan dokumen apa, saya belum lihat. Oh, oke, okay, oke. Okay. Paspor atau apa, malum lah. Kita aja negosiasi dapat izin, dapat ini itu kan lama. Sudah kita dapatkan izinnya, ya masih nggak mau. Betul. Padahal saya itu kan Menteri Agama, bicaranya itu tentang komitmen kita dan pemerintah Saudi. Itu loh.